Halo, selamat pagi. Pagi ini saya akan memasang trafo ya. Trafo toroid. Ini trafonya AC ya. Voltasenya AC 220 3000 watt. Yang saya akan pasang untuk pada output inverter ini. Jadi inverter ini nanti outputnya saya akan masukkan ke sini ke inputnya, input trafo ini, lalu nanti outputnya ini baru ke PLN, apa ke jaringan listrik rumah saya. Jadi trafo sini ya. Jadi trafo ini saya gunakan untuk paling tidak untuk menstabilkan output dari inverter PLTS saya. Ini aki PLTS-nya. Saya sedang memasang kabelnya dulu. Ini trafo stabilizernya sudah terpasang pada output inverter. Ya, 220 ini ada ampere meternya juga analog. Ini indikator pada inverter, inputnya 25,1 volt DC dan outputnya di 225 volt. Ini sedang running ya PLTS listriknya. Ini voltase pada baterai 26,8 volt. Akinya 500 ampere hour. Dari PV solar panelnya, panel surianya 3,5 ampere ya. Oke, kira-kira demikian videonya tentang pemasangan
trafo pada output inverter saya PLTS. Semoga videonya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya dari channel PLTS Kampung. Salam.